FKA hari ini adalah sebuah kesaksian indah. Mana lebih susah, menghentikan hujan atau membuat orang tetap datang di bawah hujan? Hari ini terbukti bahwa orang datang karena Tuhan. Tawarkan kepada Anda, hai dunia yang terhilang, bukan agama. Yang kutawarkan kepadamu adalah kehidupan kekal, dan itu ditemukan tidak di bawah nama siapapun kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Roh Kudus saksikan itu. Yes, puji ibu Tuhan. Ini selama 2 tahun menderita kanker ovarium. Dan itu menyebabkan ibu ini tidak bisa duduk terlalu lama, karena apabila dia duduk terlalu lama, sesuatu menekan di ovariumnya dan itu menyebabkan rasa nyeri yang begitu rupa. Dia begitu bersukacita karena setelah itu rasa nyerinya sudah tidak ada lagi. Dia bisa jongkok, dia bisa duduk bersila, dia bisa duduk lama, tidak merasakan sakit sama sekali. Puji Tuhan. Amin. Ini sempat di kemoterapi segala. Iya. Hanya rambutnya begitu. Iya. Tapi justru tambah cantik loh. Ya kan? Siapa yang merasa tambah cantik begini? Kasih tepuk tangan untuk ibu. Amin. Itu. Bolehkah saya ajak Anda menari bersama dengan Tuhan Yesus di sini? Anak ini seminggu yang lalu mendengar kesaksian bahwa Tuhan bisa menumbuhkan tangan atau tulang. Menumbuhkan tangan. Dan setelah dia cek di rumah, dia mengeluh kepada orang tuanya, ternyata tangannya beda 2 cm. Tangan kirinya beda 2 cm. Kemarin datang, tidak terjadi apa-apa, namun pada hari ini oleh iman, mamanya mengajak dia ke tenda kesembuhan, dan apa yang terjadi di sana, dia merasa ada sesuatu yang menekan di dadanya, dan ada yang mengalir di tangan kirinya, dan Tuhan menumbuhkan tangan kirinya menjadi sama panjang. Haleluya. Setelah dibawa ke tenda kesaksian, ternyata setelah dicek, kaki kirinya juga lebih pendek. Oh, dan Tuhan juga menumbuhkan kaki kirinya. Kedua-duanya rata sekarang. Oh, haleluya. Ratakan tangannya. It's okay. Kakinya juga sudah sama rata. Pinggulnya tidak akan sakit lagi. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Dan ini adalah mamanya. Oh, haleluya. Kasih God bless you, tepuk tangan bagi mereka. Oh, haleluya. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Yang ada